Video kali ini saya akan mereview kandang kambing milik Alung Etawa Farm, 2 ekor calon pejantan dari kandang milik Alung Etawa Farm turunan Panglima Kumbang telah terjual. Harganya berapa dan akan dikirim kemana? Simak terus videonya. Oke, sahabat semuanya, sekarang akan disampaikan oleh Alung Etawa Farm, kambing turunan Panglima Kumbang ini sudah terjual laku berapa dan akan dikirim kemana? Oke, alhamdulillah teman-teman, ini berkat bantuan dari media, salah satunya yang kemarin ditayangkan di YouTube, dan dari bantuan YouTube itu yang tersalurkan melihat turunan dari duri dari Kumbang ini sudah terjual kepada orang Wonogiri, Jawa Tengah. Oh, ini yang beli dari ini mas ya, apa, Wonogiri, Jawa Tengah? Ya, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini kemarin yang saya tawarkan 25 juta itu, dan alhamdulillah ini sekarang sudah deal 20 juta. 20 juta. Ini terjual teman-teman, 20 juta dibeli. Yang kemarin yang saya bilang dan sampai saat ini alhamdulillah belum poel. Oh, masih ini ya? Masih belum poel. Belum poel. Alhamdulillah terjual dengan 20 juta itu satu pejantan ini, dan dia minta untuk apa betinanya dia juga minta sekitar 20 ekor. Oh, jadi selain pejantan ini ada yang lain mas? Nah, nanti betina. Sekalian nanti suruh ngirim 20 ekor betina. Oh. Nah, satu pejantan ini. Berarti 21 ekor semuanya. 21 ekor. 21 ekor satu pejantan, 20 betina. Oh, begitu. Ini dengan harga 20 juta dan betinanya nanti bervariasi mulai dari harga 2,5 juta sampai 3,5 juta. Nah, yang betina itu indukan apa masih dara atau? Dia mintanya yang spek sudah siap kawin sama induk mas, yang standar breeding. Oh, jadi campur ya, ada yang masih dara juga dan indukan. Makanya, untuk teman-teman yang sering ada pertanyaan kalau jauh bagaimana, nah seperti ini alhamdulillah sampai Wonogiri pun tetap saya antar. Walau cuma 1, 2 atau dengan kapasitas besar. Kalau kapasitas besar seperti orang yang order ini dengan 20 ekor ke atas, saya antar langsung dengan mobil saya sendiri, saya juga langsung ikut sendiri. Tapi kalau cuma yang sedikit ya, dengan 1 ekor, 2 ekor atau 1 pasang atau 3 ekor yang istilahnya sedikit lah untuk ongkirnya biar nggak berat, biasanya saya titipkan ke teman yang biasa ke arah Jawa kah, Palembang kah? Iya, atau biasanya kan ada pengiriman mas. Pengiriman teman yang ke sana kan. Yang istilahnya jauh dari tempat kami. Okay. Cuman kalau dengan kapasitas besar, istilahnya banyak, ya saya antar sendiri langsung. Nah, ini teman-teman, ini turunan Panglima Kumbang. Ini yang besar, nah yang besar, kecil. Ya. Juga yang kecil alhamdulillah kemarin yang di review anak-anak Kumbang itu juga alhamdulillah sudah terjual juga. Nanti bisa di Mas Tri Susila Hadi, salah satu subscriber sampean, salah satu subscriber Mekarjaya Ternak Mandiri, yang telah melihat YouTube sampean dan alhamdulillah telah membeli anak-anak Kumbang ini, yang semoga bermanfaat, artinya bisa menjadi pejantan yang tangguh, bagus, memberikan turunan-turunan yang berkualitas di Wonogiri, dan sebagai istilahnya sebagai bukti dari peternak kambing PE yang bagus. Rencananya pengiriman ke Wonogiri Jawa Tengah ini kapan mas? Kalau untuk pengiriman kemarin dari pas pembelian ini saya minta waktu kurang lebih sekitar
10 di setengah bulan untuk cari betinanya. Oh, betinanya ya. Nah, ini rencananya pengiriman di akhir bulan. Di akhir bulan ya. Akhir bulan nunggu ngumpulnya yang betina-betina. Ya, karena yang di kandang kan ini ya hanya sebagian, yang lain masih yang ada di kandang saya kan enggak sebanyak dengan orderan si Mas Tri Susilo ini gitu. Jadi saya carikan ke teman-teman, carikan ke tani-tani binaan, tani-tani peternak-peternak yang lain. Nah, dikumpulkan, kalau sudah ngumpul nanti sekitar apa? Ngumpul 21 ekor itu ya saya segera kirim. Segera dikirim. Nah. Oke, yang pejantan satunya Mas, yang kecil itu. Kalau pejantan yang satunya coba dilihat. Oke, bisa dilihat nanti sama tekok. Nah, ini yang lepas sapi. Nah, ini yang kecil Mas. Yang lepas sapi juga sudah terjual. Juga juga. Ini alhamdulillah juga anakan Bang Lima Tumbang. Tapi kalau untuk yang ini terjual di wilayah Lampung sini aja Mas. Oh, ini dijual di sini ya, bukan ke ini, Wonogiri bukan. Wonogiri bukan. Ini orang Lampung Selatan sini. Uh-huh. Nah, dia juga alhamdulillah kemarin lihat YouTube sampean dan tertarik dengan kambing jantan ini. Ya, kalau yang ini laku terjual berapa ini Mas? Yang ini alhamdulillah terjual 10 juta. 10 juta ini sudah terjual teman-teman, 2 ekor calon pejantan yang ya. Satu besar ini laku terjual berapa? 20 juta, dan yang kecil ini 10 juta. Juga ada indukan lain yang masih ada di kandang lain belum terkumpul. Jika nanti sudah terkumpul, pengiriman ke Wonogiri Jawa Tengah akan segera dilakukan oleh Alung Etawa Farm. Nah, buat Mas Alung ada yang ingin disampaikan Mas, buat teman-teman yang masih pemula yang membutuhkan bibit seperti apa? Oke teman-teman semuanya, untuk yang lain, untuk teman-teman yang pemula atau yang masih mau memulai bibit-bibit kambing, kalau mau oke teman-teman semuanya, untuk para peternak. Oh, ini kambingnya ngajak bercanda ini. Oke. naik. Oke Mas, di cut dulu Mas agar tidak mengganggu. Ini memang manja kayak gini Mas. Nah, ini inilah kambing peranakan Etawa, memang seperti ini sifat-sifatnya atau tingkahnya, seperti ini ngajak bercanda, naik. Oke teman-teman semuanya, yang untuk yang mau cari bibit lagi perlu diingat, di kandang sini juga enggak semua kambingnya mahal, enggak semua kambingnya seni, tapi memang rata-rata kalau yang pembibitan yang saya supply, yang saya kembangkan itu bibit asli Kali Kesing. Dari Kali Kesing. Nah, asli Kali Kesing. Nah, tapi harganya yang, kan bervariasi. Yang sudah di video sebelumnya kan Mas ya, itu ya. Bervariasi mulai dari bibit kambing PE kelas daging standar sampai kelas seni. Kelas seni. Kelas kontes pun juga ada kan. Makanya untuk teman-teman yang mau memulai peternak, terutama di PE, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk nanti gimana perawatannya, gimana penjualannya, atau gimana yang lainnya. Yang pasti kita semangat aja peternak, dirawat yang dengan bagus. Kalau ada hasil, kalau nanti hasilnya yang menentukan dari proses kita. Oke. Itu, jadi nggak usah takut, tetap nanti saya yakin tetap ada hasilnya kalau memang kita benar-benar untuk peternaknya gitu. Dengan serius. Nah, dengan contohnya serius. Kan seperti ini, padahal nah, ini kan di Lampung. Nah ya, ini juga ini salah satu dari contoh lah. Yang kelas seni aja alhamdulillah di seputaran Lampung, yang mungkin banyak orang belum berani atau masih takut dengan nanti penjualannya gimana, alhamdulillah dengan bantuan sekarang, dengan bantuan media pun juga bisa sampai jangkau, jangkau bahkan sampai luar
pulau kan luar gitu. Pulau contohnya seperti Jawa, ini laku yang, terjual nah, seperti ini yang sudah terjual ke Pulau Jawa gitu. Jawa Tengah dan di Lampung pun juga ternyata juga alhamdulillah kan ada yang mau dan berani membeli dengan kambing yang sekualitas seni dengan seperti ini, dengan kambing sekecil ini harga 10 juta. Oke teman-teman, demikian tadi yang disampaikan Along Etawa Farm, peternak breeding juga penyalur bibit kambing peranakan Etawa Ras Kali Gesing. Untuk informasi atau pertanyaan atau yang minat dan sebagainya tentang bibit kambing peranakan Etawa milik Along Etawa Farm ini bisa menghubungi Along Etawa Farm, nomornya, nomor HP-nya sudah saya cantumkan. Buat yang dekat jangkauan di seputar Lampung Timur bisa langsung berkunjung ke kandang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam peternakan buat semuanya.